belum ditetapkan, secara de facto Kota Tegal adalah kota pusaka, di mana Jalan Pancasila merupakan kawasan cagar budaya. Pemerintah Kota Tegal dan PT Kereta Api Indonesia atau KAI sendiri telah sepakat untuk menata kembali kawasan stasiun dan alun-alun yang merupakan kawasan terintegrasi. Bahkan nantinya kawasan ini akan dilengkapi dengan burung Garuda yang identik dengan Tugu Garuda Pancasila yang sebelumnya ada di depan alun-alun Kota Tegal. Kawasan stasiun dan Taman Pancasila ini nantinya akan memiliki akses jalan dan akses untuk pejalan kaki yang luas. Taman-taman dengan beraneka jenis bunga serta tanaman pelindung yang akan menghiasi keasrian taman. Dari Taman Pancasila ini pulalah warga masyarakat Kota Tegal maupun penumpang yang baru turun dari kereta api bisa langsung melihat kemegahan Masjid Agung Tegal dan alun-alun yang merupakan ikon Kota Tegal. Nantinya di Taman Pancasila ini akan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Taman ini juga bisa dinikmati oleh semua kalangan, dari yang muda sampai manula. Selain Instagramable, taman juga akan dilengkapi monumen loko antik, Tugu Garuda Pancasila, dan kursi santai. Meski begitu, taman ini tetap tidak akan menghilangkan nilai historis Taman Pancasila yang kala itu diresmikan oleh Presiden Soekarno. Yang pasti, Pemkot Tegal dan PT KAI sepakat, kawasan stasiun akan mengadopsi konsep sebagai tempat yang menyenangkan juga terintegrasi, sehingga warga masyarakat Kota Tegal bisa melakukan berbagai kegiatan di Taman Pancasila dan sekitarnya. Nantinya, bangunan yang ada di sekitar kawasan Taman Pancasila ini akan dipertahankan Pemkot Tegal saat direvitalisasi Taman Pancasila. Bahkan di sekitar bangunan-bangunan itu akan dipercantik dan diperluas jalan serta trotoarnya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat menikmati keindahan dan kemegahan historisnya. Dan sebagai langkah awal, pedagang kaki lima akan dipindahkan ke Gedung Pusat Promosi dan Informasi Bisnis atau PPIB di Jalan Kolonel Sugiono. Di sana nantinya juga akan dijadikan pusat jajan serba ada atau Pujasera. Nah, Jagwiradar, mari kita dukung langkah Pemkot Tegal dan PT KAI ini agar masyarakat Kota Tegal dan sekitarnya bisa menikmati keindahan dan kemegahan Kota Tegal tercinta.